kali ini kita mencoba membongkar pintu belakang Picanto. Caranya ini dicongkel dulu satu, terus dua yang bawah ini. Nah, setelah itu kita kendori dua-duanya ya. Setelah itu kita congkel yang bawah, ada congkelannya ya, kecil ini. Nah, ini kita coket aja sama topeng lilit untuk diganjal biar mobilnya tidak lecet. Nah, sekali aja sudah gampang. Ya. Nah, ini setelah itu congkel aja, gampang ya. Nah, sudah copot. Jangan lupa dicopot kabelnya. Selesai. Kebongkar juga. Oke, sekian, terima kasih.